Ara. Anjani, Anjani, yeay, akhirnya Anjani ketemu juga. Ampun. Luar biasa. Luar biasa, makin cantik aja kamu. Habis 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 semedi di hutan makin cantik aja. Ya ampun, kok Apa bisa? kabar, Agashi? Baik, baik, baik banget. Kamu gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Tapi lagi batuk. Batuk kenapa? Gak tau nih. Mau sembuh, terus nggak sembuh. Ini kambuh lagi. Sembuh, kambuh lagi. Jadi kayak ya udah. Dengar gak sih suaraku kayak Mungkin agak-agak berubah? kamu ini kali lagi kena sakit itu kali. Apa? Saya kangen aku. Tapi aku kaget banget. Kamu udah lama gak main ome ya? Aku main ome terus ya? Main ome terus. Kamu lah yang udah lama gak main ome ya, kan? Ya. Cuman aku seminggu ini main ome terus. Karena aku udah lama gak main ome kan. Terus kayak seminggu ini bosen main ome terus. Tapi aku gak pernah ketemu. Oh, aku kemarin kayaknya 3 hari sih pernah sih nggak live streaming sih. Jadinya yang nggak main ome. Aku main ome itu kalau kalau lagi live streaming aja main omenya. Jadi nggak bakal kan bisa telepon gimana sih ngapain nyari di Ome. Halo. Tapi by the way aku kok kayak beda ya settingan. Apa di belakang? Iya kayak terang banget ya sih kamu. Oh iya kan? Iya sih jadi jernih banget. Oh sekarang? HD. Kayaknya dia dulu udah kayak gini deh. Oh iya ya. Iya. Kamu juga cantiknya high quality kok. Banget. Karena aku upgrade. Tapi gimana Anjani? Aduh aku ngeliat story-story kamu seru banget sih Anjani. Iya makasih banget udah liat story aku nggak nyangka banget loh. Asli aku ngikutin dari awal kamu bikin story tuh pas di sana. Berapa lama sih kamu kemarin pas itu syuting kan berarti ya? 22 hari guys. 22 hari? Ah. Tapi ada libur kayak 2 hari aku balik ke rumah terus kayak tapi tidur aja tidur tidur bawa baju-baju lagi karena yang kemarin-kemarin kotor kan terus balik lagi deh. Itu kamu di casting atau ditunjuk? Di ordal ordal casting lah audisi dong. Audisi pasti ya. Oh ya. Semua itu audisi. Jadi kayak halo perkenalkan nama aku. Oh. Gimana rasanya hidup di hutan, Anjani? Rasanya seperti gorila. Enggak lah. Gue gimana? Rasanya gimana ya? Itu berarti kamu kan pas lagi syuting di sana pasti tinggal di sana dong. Enggak dong, Ari. Enggak tinggal di sana. Kan aku kan kita nginepnya tetap di hotel tetap. Oh, tetap di hotel, bukannya kayak bikin ya mungkin kayak camp gitu segala. Oh enggak. Ada campnya. Cuman kan enggak bisa tidur di situ karena kayak ininya tendanya juga bakal bisa kena hujan atau apa gitu. Jadi tetap ada hotelnya tapi atau mungkin kayak tinggal di rumah warga. Pokoknya enggak jauh dari tempat lokasi syuting lah gitu. Biar nanti paginya bisa langsung syuting gitu enggak kayak gitu ya. Tapi ke hotel. Enggak lah, ngeganggu lah, ngeganggu warga lah. Itu aja. Itu kan hutan banget yang benar-benar tidak terjamah manusia kan. Oh iya kan? Daerah mana hutannya? Di bawah kaki Gunung Salak. Di bawah kaki Gunung Salak? Di bawah kaki ibu, surga dong takut. Oh, enggak itu, maksudnya? Itu mana kita nanti. Harimau selalu. Selalu kesana arahnya. Aduh, ya yeah. Di bawah kaki Gunung Salak, oke. Okay. Dingin banget. Malam-malam kalau malam-malam bernapas bisa. Itu kayak ada uap ya? Ada asap ya apa? Uap ya? Ada uap ya, ya uap. Dari mulut, betul. Ya, itu antara uap atau enggak jigong sih. Jigong jigong, deh, jigong ya. Melebur. Jigong melebur jadinya uap. Oh my god. Iya. Terus Ari ngapain aja ya, selama setahun ini? Setahun ini kita maksudnya? Setahun gak ketemu. Udah lah, baru kita kalau ketemu. Terakhir kapan kita ketemu ya? Kayak sebulan, kalau 2 bulan gak masalah ya. Iya. Masa sih? Kayaknya ya sebulan yang lalu. Kayaknya terakhir itu deh, waktu bulan puasa ya. Bulan puasa, iya bener kah? Bulan puasa ya?
Yang aku pakai jilbab mukena. Oh iya bener, itu terakhir. Dari situ kamu udah langsung sibuk ya, sibuk. Iya. Acara itu. Ya, background aku beda kan di sini kan. Ya di mana sekarang? Di masih di tempat yang sama, cuman ini lagi wifi aku tuh sempat rusak lama banget. Jadi kayak pas aku syuting pun wifi-nya rusak terus, aku sampai kayak ngomel-ngomel gitu kan. Terus kayak baru dibenerin, kadang hilang, kadang nyambung kayak gitu loh, aneh banget kan. Iya sama kayak kayak kamu. Kenapa? Kadang takut ilang, banget deh. Kadang ada, kadang ih, ilang. Takut banget. Reflek. Reflek aja nih. Iya, kamu kayak sinyal. Ada gila, kadang ada. Ya ampun. Tapi Anjani itu pertama kali ya experience kamu kayak main film horor ya? Kalau film layar lebar, kayaknya iya deh pertama kali. Tapi sebelumnya aku pernah... malah layar lebar pertama kali? Kalau untuk horor, iya. Untuk horor pertama kali. Kalau sebelumnya pernah main layar lebar? Sebelumnya pernah sebenarnya, cuman gagal tayang. Stefan Anda tegi ya.